Okay guys, balik lagi di channel Makanan Ngemil bareng gue Bang Arya. Jadi hari ini gue lagi ada di daerah Bekasi nih, tepatnya di daerah Mutiara Gading Timur. Dan hari ini gue balik lagi ke sini karena gue mau nge-review salah satu es yang paling enak di Bekasi nih, es alpukat kocok. Nah ini dulu gue pernah nge-review, dulu itu omsetnya itu per hari bisa sampai jutaan. Tapi untuk kondisi sekarang ini gue gak tahu apa omsetnya turun, apa sama aja atau dia justru naik ya. Nanti kita tanya-tanya, sekalian kita beli dan kita cobain apa rasanya masih sama, oke? Tanpa basa-basi, langsung aja kita beli guys, oke? Let's go! Kita lihat dulu harganya nih ya. Untuk yang original nih harganya Rp10.000, yang Denko keju Rp16.000, Denko Rp14.000, keju Rp13.000, topping Milo Rp13.000, dan ini topping keju Milo dia harganya Rp15.000 ya. Selamat siang Bang. Ini maaf, dengan Bang siapa nih? Bang Rizal. Bang Rizal, ini jualan es alpukat dulu kan pernah saya review ya? Iya, iya. Ini dulu kalau nggak salah itu omsetnya itu 75 juta per bulan ya. Nah, kalau boleh tahu nih kalau kondisi sekarang kayak gini nih, Bang Rizal pendapatannya berkurang juga nggak atau gimana nih? Boleh nggak cerita sedikit? Pastinya sama juga sama yang lain pada umumnya. Heeh. Enggak berkurang, tapi sering karena kan kita nambah lagi cabang lagi. Jadi enggak, yang berkurang itu agak tertutup sama. Agak tertutup, oh gitu. Jadi walaupun dia pendapatannya agak menurun, iya, tetap ketutup soalnya cabangnya nambah gitu ya. Iya, oh nambah. Gitu. Berarti itu salah satu strategi juga ya. Iya. Mantep nih, Bang. Ini kalau jualan masih buka jam berapa nih biasanya nih? Kalau masih sama? Hari, masih sama kayak yang dulu, yang kalau Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat bukanya jam 12. Jam 12 sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Kalau Minggu buka jam 8, tutup jam 11. Kalau Minggu buka jam 8, tutup jam 11 malam. Oh. Nah, kalau berarti enggak ada liburnya ya? Enggak ada. Senin sampai Minggu buka terus nih. Ya. Wih, mantap. Oke, Bang Rizal, saya pesan es alpukat yang original sama ini aja deh. Topping coklat ada Milo ya? Ada, ada. Oke, saya pesen 2 aja deh. Oke, masih Bang Rizal ya. Iya, yang mana? Apanya nih? Menunya. Menunya yang original sama yang Milo deh. Sama yang Milo. Thank you.
kalau malam ramai ya Bang Rizal ya. Iya, iya. Kalau beli alat kayak gini di mana Bang biasanya Bang? Paling kalau nggak ada yang jual paling di Ciorian. Di Ciorian? Ya, oh, online gitu ya? Iya. Iya online udah banyak sih. Mantap, toppingnya banyak banget ya Bang ya. Iya. Mas mau satu dong Mas, yang Milo. Ini tinggal paling cuma buat satu cup lagi teh. Nanti bisa ya belinya yang di depan dulu. Yang di depan ada, sama yang ya sama juga kok.